Cengkir bergambar karakter wayang yang digunakan dalam prosesi tingkepan atau 7 bulanan masa kehamilan dalam adat Jawa. Karakter wayang di sini merupakan personifikasi atau harapan agar kelak putra atau putri yang dilahirkan memiliki sifat seperti karakter yang dibuat dalam cengkir ini. Sehingga kelak memiliki sifat seorang kesatria yang bertanggung jawab, kuat, dan welas asih terhadap sesama. Prosesi ini sudah sangat jarang digunakan atau jarang dilakukan karena lunturnya sikap peduli budaya dan adat istiadat masyarakat. Karakter laki-laki saya gambarkan dengan karakter Janaka atau Janoko, seorang kesatria, serta ornamen-ornamen sebagai pelengkapnya. Karakter wanita saya gambarkan dengan karakter Sri Kandi, seorang kesatria juga, beserta gambar ornamen-ornamen sebagai pelengkap. Lihat detailnya, digambar menggunakan ballpoint yang sudah habis tintanya, jadi kalau saat menggambar harus sekali jadi. Ketika salah dalam menggores, ada bekas warna coklat ini. Jadi ini proses dalam pengambilan di pohon itu juga agak keliru. Seharusnya dibungkus pakai kain dulu supaya tidak terjadi goresan seperti ini. Jadi lebih halus permukaannya, jadi ketika digambar gambarnya lebih halus. Oke, sekian dulu, terima kasih, ikuti terus channel saya Kreasi Janur, jangan lupa like, share, dan komen, kemudian subscribe dan klik tombol lonceng untuk berlangganan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.